こにーにこにこにJaguar Land Rover merilis SUV mewah edisi khusus berjuluk Range Rover SV Autobiography Ultimate. Model ini tersedia dalam model Autobiography Dynamic dengan wheelbase panjang dan berfokus pada pengemudi. Mengutip dari Antara News, SUV ini bercat klasik Orchard Green dan bersentuhan satin dengan atap kontras Narvik Black.Kaca pintu dilengkapi dengan detail tembaga kontemporer, membuatnya tampil klasik elegan. SUV edisi khusus ini dikembangkan bersama antara tim Land Rover dan SV Bespoke di pusat teknis operasi kendaraan khusus di Inggris. Perhatian tim SV Bespoke terhadap detail dituangkan dalam lencana Range Rover logam bermata tembaga di kap mesin dan bak belakang. Lencana bundar SV enamel berlapis tembaga dan hitam di pilar B juga disulam di sandaran kepala pada kursi. Sentuhan terakhir adalah plakat commissioning SV Bespoke Ultimate Edition di konsol tengah.Lengkap dengan logo bundar SV berlapis tembaga. Model SV Autobiography punya jarak sumbu roda panjang sehingga perjalanan serasa berada di kelas 1. Pintu belakang dapat ditutup secara elektrik dengan berlapis kulit semi aniline berpemanas dan berpendingin. Barisan kedua menyediakan ruang kaki lebih dari 1,2 meter dan sandaran kaki untuk penumpang belakang.Konsol tengah dihiasi dengan arloji zenith terintegrasi, kompartemen berpendingin dan meja yang dapat dipasangkan untuk segala kebutuhan. Spesifikasi edisi Ultimate ini menampilkan trim interior kulit vintage tan dan finishing copper wave carbon fiber.Model andalan ini tersedia dengan pilihan tenaga termasuk mesin bensin 565 PS Supercharged V8 dan hibrida plug-in P400e dengan berpaduan mengemudi serba listrik hingga 40 km atau 25 mil dan memberikan emisi CO2 75 g per km.SV Autobiography Ultimate sudah bisa dipesan di jaringan distribusi brand ini seluruh dunia. SV Autobiography 565 PS dipasarkan dengan harga mulai dari 183.706 euro atau sekitar 3,1 miliar. Dan SV Autobiography Dynamic mulai dipasarkan 147.441 euro atau setara dengan 2,5 miliar.